Ya, saya rasa STIMIK Primakara ini sebuah inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahdi dan tim. Bagaimana sudah memikirkan era digitalisasi akan terus menjadi gelombang baru yang besar yang Indonesia harus menang. Dan karena itu salah satunya yang harus kita perbaiki adalah human capital. Dan tentu ini yang menjadi sebuah challenge yang terberat kalau kita tidak punya human capitalnya yang bisa untuk melakukan digitalisasi. Yang akhirnya kita hanya jadi market, produknya juga nggak punya. Contoh, lihat saja bagaimana games semua asing. Nah, kita harapkan nanti ada game lokal dan kami di BUMN akan siapkan ekosistem bagaimana Telkom, Telkomsel menjadi agregator yang besar untuk tadi games dan media. Kreator untuk Indonesia, terlepas dari juga kita akan mensupport besar-besaran kepada startup-startup di Indonesia dengan kekuatan investasi baik dari Mandiri, BRI, Telkom, Telkomsel, dan nantinya BNI.